Usai meraih kemenangan penting atas Ran Nusantara FC, Persib berambisi memetik hal yang sama atas Arema FC dalam lanjutan laga pekan ke-26 Liga 1 Indonesia yang rencananya akan digelar di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Kemenangan atas tim berjuluk Singo Edan tersebut akan menjadi peluang Persib untuk tetap bersaing di papan atas Liga 1 Indonesia yang kini masih dipuncaki PSM Makassar. Usai memetik kemenangan atas Rans Nusantara FC, Persib kembali menggelar latihan intensif di Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Latihan tersebut digelar tim Maung Bandung sebagai persiapan menjelang laga pekan ke-26 Liga 1 Indonesia kontra Arema FC. Dalam laga tersebut, kekuatan Persib dipastikan akan tereduksi setelah gelandang mereka, Deddy Kusnandar, harus absen akibat menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Namun sejumlah opsi telah disiapkan Luis Milla untuk tampil maksimal dalam laga kontra Arema FC. Selain menilai Arema FC sebagai lawan kuat yang memiliki materi pemain berkualitas, pelatih Persib Luis Milla Aspas juga menilai laga kontra tim berjuluk Singo Edan tersebut akan berlangsung ketat. Meski mengaku kedua tim memiliki rivalitas besar, namun Luis Milla menyatakan anak asuhnya akan bermain maksimal guna menjaga persaingan di papan atas Liga 1 Indonesia. Players stay with me, national team, very good quality. Sure, always there are very big rivalitat between Arema and Persib, Bandung. Sure, tomorrow is a very difficult match for us, but we really for the new battle. We fight for the objective final. Sementara hal yang sama diungkapkan pemain Persib Rezaldi Hehanusa yang mengaku seluruh pemain akan bermain fokus guna meraih kemenangan atas Arema FC. Pertandingan besok saya berharap kita tetap bisa meraih kemenangan agar tetap berada di atas. Pertandingan besok tidak mudah buat kami karena yang kita tahu juga Arema itu tim besar dan tim kuat. Banyak juga pemain kualitas di sana, kita tidak boleh meremehkan dia. Yang terutama kita harus tetap fokus di pertandingan besok. Buat kedepannya semoga kita bisa meraih kemenangan dan kita tetap berada di atas. Rencananya, laga Persib kontra Arema FC akan digelar di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis petang. Dalam pertemuan pertama kedua tim yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, 11 September 2022 silam, Persib mampu memetik kemenangan atas Arema FC dengan skor 2-1. Freddy Bangun, Bandung.